ritualnya ibu ini. Ibu ini gembira. Dia ngobatin orang dengan gembira hatinya. Nah, dia baru jumpai lagi pasiennya. Mengumpulkan energinya di gitu. Aduh ibu sayang. Ya. Tadi udah semangat. Semangat tadi dia lama. Gagal tidak bisa kembali uangnya. Tadi dia semangat loh waktu dibilang ibu tepuk tangan dia tadi kan. Gak mau dia tadi. Kalau bisa ibu Ida bilang bisa. Iya Bu Ida. Kalau memang tidak bisa terus terang bilang. Iya. Bisa. Iya Bu Ida. Kembalikan uangnya. Iya Bu Ida. Gagal. Tadi udah semangat kali dia. Tadi udah semangat kali dia bilang ibu itu berhasil. Iya berhasil. Tangannya udah lurus. Amin amin aduh. Ini tadi udah semangat kali dia tadi lah. Pak menjerit-jerit tadi. Kawin lagi. Ya. Jangan cemburu itu. Kawinnya nanti malam. Oh iyalah, betul lah. Kalau berikan satu tangan untuk ibu yang pakai kacamata. Berikan dua. Dua. Ikatnya kiri kanan ya. Coba bisa praktekkan pegangkan anakmu. Iya. Untuk ibu muda ya. Makanya bikin anak jangan mati lampu. Nah, ah. Bisa duduk kan? Bisa duduk tidak bisa duduk. Pantas ibu awet muda suka bercanda. Oh, bikin anak jangan mati lampu. Inilah kita. Iya. Jadi terang-terang ya, Bu. Bikin anak jangan mati lampu. Iya, bikin anak jangan mati lampu kata Ibu Ida Dayak. Lampu harus terang. Iya. Supaya nampak. Ingat ingat kalian semua se-Indonesia netizen 62. Jangan bikin anak mati lampu. Itu pesan Ibu Ida ya. Kalau ibu